Dengan luas mencapai 2 hektar, kebun hortikultura ini semakin ramai dikunjungi masyarakat yang ingin membeli dan memetik sayuran secara langsung. Berbagai sayuran segar seperti selada, bayam, kangkung, sawi hingga timun tersaji di sini. Tanaman organik unggul tanpa pestisida ini tentu sangat digemari oleh masyarakat. Bahkan tampak bentuk sayur pun terlihat sehat, segar, dan tumbuh sempurna berbeda dengan sayuran yang dijual di pasaran. Tak hanya itu, harga sayuran di sini pun dipatok dengan sangat murah, jauh dari harga pasar. Sehingga tak salah bila kebun hortikultura ini menjadi destinasi wisata alternatif untuk keluarga saat akhir pekan. Ini lagi ngambilin sayur. Iya, beli apa gimana? Ah, kita beli. Ya, jadi ngitungnya dia per kilo atau setengah kilo gitu. Kenapa Mbak milih di kebun Poltek? Kan udah jelas pasti toh kalau misalnya di Poltek dari awal bertanam aja udah pasti kan bahan-bahannya dia pasti alami. Kalau harganya gimana? Murah banget, jauh lebih murah karena dihitungnya sekilo itu murah banget, nggak nyampe 10.000. Beli apa aja Mbak tadi? Tadi beli sawi sama kangkung. Sementara itu, Mas Poligie Mahfuz Nurmanto, kebun hortikultura ini kini terbuka untuk umum dan siap melayani masyarakat yang ingin membeli dan memetik langsung sayuran organik. Dengan luas 2 hektar ini, kebun hortikultura juga sebagai destinasi wisata edukasi bagi keluarga. Politeknik mempunyai 2 hektar kawasan kebun inovasi yang ini berisi tanaman pangan dan tanaman hortikultura. Jadi ini menjadi wisata edukasi. Kami silakan masyarakat dari manapun untuk bisa datang mengenal berbagai macam jenis tanaman dengan budidaya yang baik, mereka bisa memetik sendiri, memanen sendiri. Harganya dibandingkan dengan harga pasar pada umumnya? Jauh pasti karena kita tidak melalui langsung petik di lokasi, jadi harganya insya Allah terjangkau. Pak, ada yang organik tambahnya? Ya, organik semua. Jadi kita memakai budidaya standar sesuai dengan yang dianjurkan oleh kementerian berkaitan dengan sayur yang sehat. Dari Jember, Yudis Adi, Jember, Satu TV, melaporkan.